Luar biasa ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Ganteng-ganteng. Kamu jangan deket-deket sama kecap loh. Kenapa? Kenapa? Takut kalah manis kecapnya ntar. Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Marsha ya? Iya, silakan Pak Andre. Marsha apa kabar? Baik. Sehat Mas ya? Iya. Bapak kalau itu gak sehat, Pak. Baik Marsha, jangan panggil Om dong. Gak boleh. Panggil A-A. Katanya kamu lagi seneng banget pakai batik sekarang-sekang ini ya. Kok gak pakai batik ya, sekarang? Lumayan. Iya lagi gak ada aja. Belum ada stoknya. Mungkin lagi. Yang lainnya. Kalau saya udah gak bisa lagi pakai batik. Kenapa? Orang-orang suka neriakin, batik Pak Haji! Gitu. Kenapa Marsha suka pakai itu? Biasa, biar kocak. Gimana Marsha, kenapa suka pakai batik nih sekarang nih? Lagi ada acara apa? Bukan ada acara sih, memang kayak sekarang kan batik tuh udah banyak modelnya ya. Betul. Nggak cuma yang formal aja gitu. Ya. Sekarang untuk kayak jalan-jalan casual biasa juga udah banyak kan batik-batik itu. Udah bagus sih kalau menurut aku. Dan itu mencerminkan kebudayaan kita. Ya, ya cerminan bangsa kita. Batik itu kan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Iya benar. Ya, Obama aja pakai batik. Obama pakai batik. Itulah. Bahkan ada teman saya kemarin, dia nggak pakai apa-apa tapi tetap batik. Batik? Totol-totol gitu. Oke, kita punya beberapa foto-fotonya Marsha yang pakai batik tapi tetap sporty ya. Ini bisa jadi inspirasi buat yang lain-lain juga nih. Kita lihat foto-fotonya ini dia. Wah, itu batiknya yang roknya itu ya? Iya, roknya. Masa atasnya? Nggak kelihatan. Sama sepatunya. Wah, ini juga nih. Keren Marsha ya. Siapa yang bikin ini? Ini kebetulan endorse ya. Iya, iya, iya memang. Iya. Jangan dong. Gak apa-apa Marsha, kan saling membantu promosi. Ya. Bagus juga ini nih. Iya. Keren ya. Iya lucu ya modelnya. Lucu, lucu banget. Nah. Yang makanya juga lucu. Nah biasanya anak muda ini kan suka agak sungkan gitu pakai batik. Tapi kalau kamu malah seneng banget ya. Iya, Kenapa? Itu? Dingin. Dari mana? Dari mana lo? Dari dapur. Dingin. Dapur ngapain? Benerin sumur. Dari dapur habis makan lah. Pakai ditanya. Makan malam. Makan malam. Dinner. 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 Oh, ya. Dinner bocet itu ya, itu maksudnya. Oke, kalau begitu ini udah siap semuanya. Kita akan melihat Piti memakai batik. Sudah, tadi udah. Oh, udah. Oke, yang lain. Ya, udah. Oke. Okay. Telat sih. Mas, ini lagi hobi banget pakai batik. Biar kocak. Iya. Tapi malah benar tadi ya, Marsha malah lebih senang pakai batik ya. Buat anak-anak muda juga jangan ragu-ragu sekarang batik itu udah keren-keren banget. Iya, apalagi yang kayak tadi aku bilang kan, maksudnya batik enggak cuma untuk acara formal aja sekarang, udah banyak yang didesain untuk kita pergi casual, pergi sehari-hari gitu kan. Udah banyak juga yang jual. Jadi jangan malu deh pakai batik. Keren-keren kok sekarang. Iya, udah bisa didesain sendiri. Tapi udah niat sendiri ya, bukan karena hanya ada yang endorse terus kamu pakai batik. Iya, niat sendiri dong. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan adanya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Betul. Tangan buat saya. Mungkin Marsha bisa memberikan pesan-pesan kepada anak-anak muda zaman pesan sekarang. Pesan apa? Ketoprak atau apa? Pesan untuk memakai. Oh iya, buat anak muda. Iya, pokoknya buat teman-teman aku. Ya, aku jangan juga sungkan pakai batik soalnya itu adalah kebudayaan kita. Kita harus bangga kita punya batik. Bangga. Jadi kita harus kenapa sih? Harus sama-sama mendorong batik agar sampai ke jungkong. Agar tetap menjadi lu diam dulu nih, dia mau ngomong. Ini mewakili anak muda. Kita kan tua-tua diem. Ntar kita lu aja kali. Pokoknya jangan malu lah nunjukin budaya kita sendiri. Gitu. Ya, tapi bagus ya, secantik Marsha masih bisa dan tidak malu untuk memakai batik hasil karya bangsa Indonesia. Halo. Gitarnya kayak yang kenal, Mang. The Bear gak ikut? The Bear. Itu Marsha and The Bear yang lagi. Rek, beruang dong. Iya. Ini saya mau ikutan konser musik. Tumben Rek. Memang pakai kacamata. Biasanya kacamata ya, spion, Rek. Tumben.
Mau konser di mana? Ada di Cigondewa. Cuman ini saya tuh dikasih ada yang jual gitar katanya. Gitar ini tuh buat pakai konser bagus karena bisa merubah suara-suara, Le. Suara apa? Suara yang kalau maininnya. Oh, gitu. Masa, iya. Coba cobain deh. Cobain deh. Masa sih? Cobain. Maksudnya gimana sih? Ya bisa berubah kalau lu nyanyi. Misalkan lu suara. Membayangkan apa jadi suara lu bisa berubah. Begitu ya. Kayak Satria Baja Hitam lah itu berubah. Oh Tuhan. Jadi Angie. Iya bener lu. Gua di pikiran gua tadi Angie makanya langsung. Begitu ya. Di matamu masih tersiup. Semua kok lagu bete di sementara ya sama berarti pikiran lu ada dua tuh coba mamang berubah lagi Hani Ayu berubah lagi itu makanya saya juga heran hebat banget coba Pak Andre izinkan Will izinkan Will kalau izinkan Will berarti pertahanan sipil. Ya benar nih, benar banget. Juga, saya heran. Unik loh gitarnya. Iya, unik. Coba lagi. Sepatu putih menghiasi. Gito enggar. Tunggu, kok lagunya dari tadi enggak ada yang aku kenal ya? Coba kalau kamu, coba kalau kamu. Oh, coba ya. Coba. Promo aja. Tawa, lagunya ketawa. Lagu humor. Lagu humor. Selamat malam dunia. Yayan Jatnika. Yayan Jatnika. Lagu apa sih? Aku tuh gak ngerti deh. Ini aneh juga ya. Kok bisa gitu ya? Berada di pelukan. Mengajarkan ku apa artinya kenyamanan. Ini campur sama Ebit. Campur. Karena di pikiran lu masih Ebit tadi. Ya, gua pikiran gua Ebit, Roma udah gak ada lagi pikiran gua. Bener. Bagus hebat ya. Kalau bisa jual lagi bahaya ini. Kenapa? Ya ini bisa macam-macam nanti. Aduh, ini okay. Saya buat biar ngehit aja jadi saya. Tapi bagus. Tapi gua bingung nih, ntar enaknya dipetik apa dikocok ya, Le? Nih, petik nih. Petik. Kalau dikocok? Ini. Kocok tuh maksudnya gini. Lu udah tahu nanya lu. Kacau nanti. Aduh, saya sampai lupa. Saya mau ambil sesuatu dulu. Saya lupa. Diingetin sama kamu loh. Wah, kok ada itu mang? Saya gak tahu. Apa tuh mang? Nih, sip nih. Mamang mah suka kadang-kadang gitu orangnya baik, tahu-tahu simpan makanan iya. Tempat gua. Lu nggak tahu kenapa? Ini saya buat persiapan deh. Ini. Waduh. Ini mah kemarin saya beli deh. Ya. Ini es krim varian baru dari Campina. Nih, ini Campina Concerto Bowl. Nih tiramisu cookies. Ya kan? Nah ini es krim cone rasa tiramisu ada potongan cookies dan saus coklat. Iya. Kamu mau nggak? Hah? Mau nggak? Mau dong. Satu nih. Aku nggak ditawarin. Kalau di sana apa? Aepot. Nggak ada lapisan coklat nih sama saus kacang nih. Nih. Kaburan coklatnya. Wow. Itu sama-sama enak loh. Nih bukannya gini? Oh buka. Udah. Mana gini ya? Ya. Tuh kan tutupnya aja beda. Wah, iya. Oh, iya. Ada plastiknya begitu ya di dalamnya. Iya. Wow. Nah, yang kamu itu, Le, bisa ya. Bisa dipakai soplen nih. Macam-macam ya. Nah, Le. Tuh kalau yang kamu itu Campina Concerto Bowl strawberry. Pantesan ada strawberry-nya. Iya, itu yang ada strawberry. Coba saya cicipi dulu ya. Nah. Ini mah beda, Mang. Ya, coklatnya aja tebal begini tuh. Iya, enak loh. Di sini nih. Krimnya lembut, jeng. Lembut. Strawberry-nya juga berasa banget di lak-lakan.
Masuk dulu ya. Coba Pak Andre. Dingin lagi. Dingin. Pakai es. Es krim dingin. Yang punya gue juga berasa banget tiramisunya. Cuk, konsertonya juga renyah ya. Emang nih, Campina Concerto enaknya nge-hits di setiap gigit. Punya kamu ada kode uniknya gak? Ada. Nih ya kode ini. Duh, punya aku nih. Kode unik ini tuh kita bisa ikutan promo Campina Concerto Fanmade. Cara ikutannya gimana, Mang? Buka www.campina-concerto.com. Nah, atau cari tahu lewat Facebook Campina. Nah, Facebook Campina itu Concerto Fantastic atau Twitter @concertofan dan masukkan kode uniknya. Nah, sekarang saya masukin dulu. Mana punya kamu? Nih, masukin nih. Sip. Dan kode 8369. Ini kan S. Hah? Ini S. Mana panas-panas. Ini kode unik ini dikumpulin. Oh, dikumpulin. Jadi makin banyak masukin kode unik, makin besar buat dapetin poin yang terkumpul dan bisa ditukarkan secara kelompok. Kapan saja. Ini bisa ditukar poinnya. Iya. Terus nanti tiap bulan tuh akan ada lucky draw dengan hadiah grand prize kamera GoPro. Kamera apa, Mang? GoPro. GoPro berapa? GoPro Hero 4. Oh, Hero 4. Terus smartphone model terbaru dan hadiah keren lainnya. Pokoknya buruan lah sebelum tanggal 15 Desember. Masih ada waktu, berarti kumpulin dari sekarang. Gampang udah kalau gitu. Kumpulin udah sini. Udah di saya. Udah di saya. Kamu mau buka lagi di sana ada. Enak banget ya. Tiramisunya. 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 Nih. Pusing. Ya udah. Pusing banget. Jadi, Bang, semuanya informasinya 250.000. Apaan? Bayar. Ya kan saya belinya juga pakai ongkos. Ini udah balikin aja deh. Udah habis, gua. Udah balikin aja deh. Ya, tapi enggak apa-apa, gratis ya. Oh, buat aku gratis. Ya. Buat gua bukan persoalan uangnya, tapi esnya ini yang luar biasa. Ya udah tuh ya. Ya nanti saya bayar lah. Ini saya mau cari duit dulu lah biar bisa mencari ini. Bisa dapat hadiah Concerto tuh. Concerto Bolt, tiramisu cookies ya. Dan Campina Concerto Bolt strawberry cookies. Katanya belinya kasih tahu biar menangnya lebih banyak. Enggak dulu ya. Twitter malam ini adalah, silakan Marsha. Buat gombalan untuk bintang tamu dengan menggunakan kata es krim. Es krim tulisannya. Mention es krim ya, dan mention ya. Mention ke ini ya. _ okay. Talk show dengan hashtag It's Campina Concerto. ITS Campina. ITS. Itu. Oh, ITS Campina Concerto. Ya. Nanti dua pemenang yang paling kreatif akan mendapatkan hadiah masing-masing 1.000.000 rupiah dipotong pajak dari Campina Concerto. Itu dia. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya di sini aja. Kalau Wah ini artinya apa sih? Wah ini. Aku cinta padamu. Ini.